In Eric Ten Hag, you have the right man to do that. That's why we hired him. I think he'll do a great job. Okay, and what about money for new players, sir? Are you able to invest? We've always spent the money necessary to buy new players. Thanks very much. Kandidat kuat pemilik baru klub Liga Inggris Manchester United, Zach Jacinth, akhirnya memberikan kabar gembira bagi Setan Merah dan fans mereka. Seperti yang telah diketahui, keluarga Glazer sudah lama menyatakan niat mereka untuk menjual Manchester United. Dua kandidat penggantinya adalah Zach Jacinth dan Sir Ratcliffe. In Eric Ten Hag, you have the right man to do that. That's why we hired him. He'll do a great job. Okay, what about money for new players? Meski demikian, sampai sekarang masih belum ada kejelasan dari pihak Glazer terkait pemindahan kepemilikan raksasa Premier League itu. Hal ini membuat banyak pihak gelisah, khususnya fans dan inner Manchester United, sebab performa mereka di musim depan bisa jeblok. Hal ini dikarenakan Erik ten Hag selaku pelatih tak tahu berapa dana yang dimiliki oleh manajemen Manchester United untuk belanja pemain pada bursa transfer. We didn't always have, and the goal was quite obvious. We didn't block the crosses. Ketidakjelasan Glazer ini juga mendapatkan kritik pedas dari legenda mereka sendiri, Gary Neville. Neville mengatakan bahwa Glazer harus cepatnya pergi dari Manchester United. They were unbelievable Barcelona. I mean, Suarez, Messi, and Neymar playing up front. And to be honest with you, Neymar. Setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak, kini kabarnya keluarga Glazer mulai sedikit melunak kepada Zach Jacinth soal urusan tarik ulur manajemen Manchester United. Melansir dari Express, Zach Jacinth yakin bahwa penawarannya kepada Manchester United adalah yang terbaik untuk masa depan klub tersebut. Jurnalis ternama Italia, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Zach Jacinth mungkin memang bisa menjadi titik terang bagi Setan Merah. Banyak pihak yang percaya bahwa Zach Jacinth bisa membawa Manchester United menuju puncak kejayaan mereka. Sebab Manchester United membutuhkan perubahan yang nyata, lantaran mereka selama beberapa musim terakhir kurang bersinar, baik di Premier League maupun di tingkat Eropa. But we spent the money necessary to buy new players. Thanks very much. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi, subscribe dulu FGD United, Glory Glory MU!